Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melewati jalur jalan layang Pasopati. Ini adalah jalan layang Pasopati Bandung. Seperti ini keadaannya dan kondisi di tahun 2021. Dia jalan layangnya, jalan utama. Baik, di sini saya lagi di jembatan layang Pasopati Bandung, dan ini pemukiman warga Bandung. Dan ini adalah jembatan Pasopatinya. Inilah keadaan di tahun 2020 hari Sabtu jam 12, tengah 12 lah. Ini arah daerah Lembang, daerah Dago, daerah Ciwok juga. Nah, kalau turun ke sana itu ke Cihampelas. Kalau ke sana ke Pasteur, ke tol, bisa ke tol, bisa ke Cimahi. Ini dia. Sangat ramai sekali hari Sabtu, mungkin mau liburan ya. Oke, ini ada lagi pembangunan di sini. Nah, biasanya tuh deh. Nah, di sini nih ada hotel, ini ada kolam renang, bisa melihat di sini nih. View-nya. Oke, kita lanjut. Ini. Arah ke Cihampelas, nanti belok ke kiri itu Wastu Kencana, Cicendo, Pajajaran, Balai Kota. Kita akan lurus aja, coba. Ini kita akan belok kiri. Nah, ini adalah rumah sakit kalau nggak salah ya. Ini rumah sakit Hasan Sadikin. Oke, kita akan menuju Ciwok. Itu aja review singkat dari saya dari